Yo, Omers, balik lagi ke My Cigar Channel. Hari ini gue mau nunjukin the beauty of art dari sebuah custom. Nah, custom ini adalah custom yang menurut gue sih cukup sinting dan cukup membuat gue tergiur untuk selalu nampilin detail yang ada ditampilin sama mereka. I'm proud of it, gue bangga banget. Bukan bangga karena dia customizer yang terkenal atau kayak gimana, tapi menurut gue itu artnya dapet banget, guys. Ayo, penasaran? Follow me. Oke, jadi ini adalah koleksi Om Mike yang terbaru dari Hell's Depth, yang which is sebenarnya gue udah order like 2020 kemarin, cuman baru jadi. Yang ini udah jadi, cuman sempet aku nungguin yang ini. Ini sebenarnya yang warna kuning ini Indonesian version nih. Indonesian version. Jadi kita lihat detailnya. Nah, sebelumnya gue mau ceritain dulu. Si wagon ini, wagon yang Om Mike tunjukin ini sebenarnya versi yang lowridernya. Lowridernya karena dia pakai bawa base-nya. Nah, ini base-nya si Hell's Depth, dia bikin sendiri. Tuh. Dan ban-nya enggak bisa pakai size 10, dia harus pakai size 8 karena ceper habis. Nah, depannya juga ada hose-nya kayak gitu. Nah, Omers yang mau punya Datsun custom pakai Hell's Depth punya ini, kita nanti akan ada punya spare part-nya. Untuk bisa diganti gini, jadi langsung otomatis dia ceper. Nah, ini keren banget. Tuh. Nah, ini perbandingannya adalah ini Hell's Depth juga. Oke. Okay. Ini Hell's Depth tapi dia pakai base-nya Hot Wheels. Ini ban-nya harus pakai 10. Tuh. Perbandingannya dari tingkat keceperannya adalah seperti ini. Oh. Ya kan kelihatan banget kan dari ban aja sama ini. Nah, untuk berat, ini Omers beratnya tuh kayak dua kali lipatnya lah. Ini cukup berat karena dia semua pakai metal base. Ini cuma main cat doang, cat sama decal. Nah, ini yang model yang cuma pakai decal sama dia tempel, dia main cat doang. Bodinya semua pakai Hot Wheels. Nah, ini semua interiornya Omers nih. Dia ada skull drivernya segala macam. Wow. Tuh lihat ya, ini ada si skullnya, skull drivernya, semuanya metal base, jadi ini heavy, very heavy, bawahnya tuh berat semua. Nanti kita lihat detailnya lebih lagi. Nah, di sini sebenarnya ini 10 tahunnya Hell's Depth dan Om Mike dapat kehormatan, dapat logonya dimasukin ke sini karena we are a part of a Hell's Depth family, Hell's Depth Indonesia. Aku salah satunya. Tapi nggak semua barang Hell's Depth harus lewat Om Mike, karena ceritanya dulu sempet kayak gitu. Ternyata untuk ngejual barang yang seperti ini nggak semudah kita ngejual barang reguleran. Jadi semua bisa dipesan di beberapa toko store di Yahoo Japan yang online dan segala macam, bisa langsung ke sana atau bisa juga waktu Om Mike buka PO. Oke, kita mulai satu-satu ya. Nah, ini. Wih, ini sih bengis abis buat warna paint jobnya. Dia pakai di purple, main purple tapi nggak sembarang purple, guys. Wih, gua nggak tahu deh ngomongnya gimana ya, tapi kalau Omers get the feel ketika nonton video ini, menurut Omers gimana? Bengis aja apa bengis banget? Ih, cakep ya, cakep banget, very ceper. Nah, ini versi ungunya juga yang satu lagi, cuman dia tamponya rada beda. Ini ada Hell's Depth itemnya ya, ini nggak ada. Baik, hampir mirip-mirip gitulah. Tuh.
Ini harganya sekitar 4 juta ke atas. Widih, bengis banget kan. Oh, itu geter-geter. Lu apa efek-efek. Alright, so we're gonna go for the next car. Nah, yang ini. Ini yang tadi Omega kasih lihat ya. Ini kalau yang originalnya, dia tingginya segini. Ini perbedaannya. Om bisa lihat tingkat keceperannya. Nah, yang ini ada cerita juga. Jadi sebenarnya ini sama si Ibu Pinstrip. Dia buat khusus buat seri ini, yang Hellstep ini. Ini karyanya Bupin. Bupin Stripping. Okay. Tuh, catnya juga bengis, guys. Nah, yang warna kuning ini katanya sih Indonesian version. Jadi cuma dijual di Indonesia yang warna kuning ini. Cuman nggak tahu ya kalau dia masuk ke Yahoo Auction-nya ini. Nah, Omers kalau perhatiin di belakangnya nih ada doggy. Lihat gak? Lihat gak, Mas? Ada anjing-anjingannya. Lihat nggak detailnya? Oh iya. Iya kan? Nah, di belakangnya ada tengkorak tuh. Gila ya, detail dalamnya, interiornya. Dia ada tengkorak ya, tengkorak kan? Iya. Nah, di sampingnya ada anjing tuh. Ada anjing lagi ngelawak tuh, lihat gak? Iya. Iya, lucu kan? Nah, ceritanya si Skull Driver ini bawa guguk gitu. Bagus ya. Nah, ini dari samping sini ya. Kalau Omers lihat dari sebelah sini, si Skull Driver-nya tengkoraknya lebih kelihatan nih. Kelihatan nggak, Mas, di kamera, Mas? Kelihatan yang dari sana sih. Oh, dari situ ya. Tapi lihat guguknya nggak? Guguknya kelihatan kan? Iya. Kelihatan. Lucu kan? Lebih kelihatan di balik. Oh, dari sini guguknya? Hmm. Oke, okay, nggak apa-apa. Let's see what happen. Wow, interiornya jadi nggak main-main, guys. Ini berat juga nih. Nah, kita lihat sekarang detailing dari pinstripping-nya. Nah, ini desainnya si Bupin yang ada mata ini segala macam khusus buat seri yang ini. Nah, menurut Omers, Hell's Deep itu di mata kalian gimana ya? Kita nggak usah ngomongin harga deh, kita ngomongin artnya gitu, artnya, seninya dapet gak? Jadi dia memang custom dari main dari Hot Wheels, dia percantik, dan menurut gua ini it's crazy. Dipikirin interiornya semua segala macam, dibentuk kayak misalnya si skullnya sama atapnya tuh ya. Namanya Mas lihat nggak, Mas? Dia tinggi ambil jongkok gitu, semuanya bener-bener disetting gitu. Sinting ya, Mas? Banget. Bawa pulang. Well, jadi ini versi yang gold, yang katanya Indonesian version. Ini yang ungunya. Oh my, tampilin di sini. Ya. Ini ungunya juga, dan ini ada satu lagi yang kuning. It's still available. Buat owners yang mau pesen, boleh nanti kontak-kontak Om Mike. Harganya sekitar 4 juta sampai 5 jutaan. Well, kasih coret-coret. What do you guys think about Hellstep? Nanti biar mereka juga dapat masukan buat karya-karyanya mereka. Dan menurut gua, this is insane, this is crazy, man, this is fucking bengis. Alright, thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, and share di channel. Terus support Om Mike biar Om Mike bisa tampilin sesuatu yang lebih seru-seru lagi. Alright guys, salam gas Omers, peace. I'm out.